Adanya informasi yang kami terima belum lama ini bahwa ada yang merasa tidak mendukung kami, tapi mengapa dilibatkan dalam proses pencalonan kami sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Semoga jawaban KPU yang baru kita semua terima ini juga bisa membantu menjadi jelas apa yang sebenarnya terjadi. Untuk yang di info pemilu, jadi kan kalau yang sekarang ini masyarakat kan mengeceknya apakah mereka terdaftar sebagai pendukung atau tidak di situs info pemilu. Perlu diketahui bersama bahwa info pemilu itu melayani tanggapan masyarakat dengan timeline-nya itu dari 13 Mei sampai 26 Juli. Itu tuh di masa setelah masa verifikasi administrasi, kalau di tahapan. Jadi status yang ada di info pemilu tersebut masih status pada saat verifikasi administrasi. Artinya belum dilakukan verifikasi faktual. Dari kemarin yang sempat beredar di viral di media sosial ini kan data dari anaknya Bapak Anies Baswedan. Kami kemudian sudah menelusuri dan mengecek di Silon, di aplikasi kami. Data-data tersebut keluarga tersebut dinyatakan TMS. Jadi begitu. Jadi kalau yang diverifikasi faktual itu belum tentu sama dengan yang di info pemilu begitu. Jadi mungkin saja kalau misalnya di info pemilu itu kenapa statusnya MS? Karena kan itu hasil dari Vermin. Vermin itu kita melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara surat pernyataan dukungan dengan identitas pendukung. Kalau misalnya sesuai, maka kami nyatakan MS atau memenuhi syarat. Begitu. Mungkin itu yang kemudian muncul di info pemilu. Terkait dengan data MS tersebut, kami lakukan verifikasi faktual. Setelah verifikasi faktual, nanti akan ketahuan apakah benar dukungan atau tidak. Jadi apakah MS atau TMS itu baru setelah verifikasi faktual. Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya. Ini Pak, lapor izin nih dari RT 8 RW 8. Ibu siapa namanya? Ibu Sri. Ibu Sri, ini relawan juga nih Pak. Mau bantu-bantu Pak Dharma, semoga jadi gubernur DKI ini. Amin. Ini Pak nih, tanpa pamrih nih Pak, nggak saya suruh juga kedatang sendiri nih Pak. Ini luar biasa nih. Para relawan ini adalah mereka yang mau menyelamatkan jiwa keluarga mereka masing-masing. Kami memegang amanat para pendukung kami untuk menjaga keluarga mereka sesuai visi kami, yaitu selamatkan jiwa keluarga kita. Ini RT 19 Pak, calon gubernur nih yang ngirim relawan juga nih. Ini tanpa digaji nih Pak Jenderal. Nih, tanpa digaji, relawan. Kami niatnya melayani. Jadi, bisa sampai tahap ini juga, kami sudah sangat bersyukur. Sungguh, kuasa Tuhan bagi kami bisa sampai tahap ini. Terima kasih.